Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin melihat perkembangan SD Muhammadiyah PK yang tahun ini memperingati milad yang ke-21. Sebuah rintisan sekolah dasar Muhammadiyah yang pertama di Solo yang memilih full day school, belajar sejak pagi hingga asyar. Banyak prestasi yang telah dicapai. Keunggulan pasti ada dalam sekolah tadi, baik keunggulan komparatif dibanding sekolah lain maupun keunggulan kompetitif memenangkan, mengungguli sekolah-sekolah yang lain. Kesyukuran yang berikutnya yaitu keberhasilan dalam karakter. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan yang utama itu karakter. Dan telah berhasil menanamkan nilai-nilai Islam, terjadi proses internalisasi nilai Islam pada anak didik sehingga terwujud pada performance yang bisa kita lihat dalam keseharian mereka. Inilah kebanggaan yang pertama. Kebanggaan yang kedua di bidang akademik, saya kira juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. SD Muhammadiyah PK yang mengusung kurikulum syariah ternyata juga unggul dalam bidang akademik. Barangkali kalau sekarang kita lebih senang menyebut kompetensi, ya, pencapaian kompetensi anak-anak gitu. SD Muhammadiyah PK ternyata tidak terbantahkan menjadi SD yang bagus, ya. Dalam dua hal tadi, tidak hanya di tingkat kota Surakarta, juga di tingkat Jawa Tengah. Yang ketiga, ya, kemampuan para ustadz membuka wawasan dan keterbukaan siswa, itu juga nampak. Sehingga kalau dikaitkan dengan istilah populer sekarang, proses literasi itu juga berlangsung di dalam pendidikan SD Muhammadiyah PK. Selamat kepada SD Muhammadiyah PK yang memasuki usia 21 tahun. Jangan pernah puas. Terus berprestasi, tiada pernah lelah. Karena hanya sekolah yang berkualitas yang akan bawa kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia di tengah percaturan global. Saya kira itu. Bersama-sama kita tingkatkan kualitas pendidikan kita, tidak hanya sejajar dengan pendidikan negara-negara tetangga, tapi juga mudah-mudahan bisa di tingkat nasional, global. Saya kira itu. Kebersamaan yang pernah ditunjukkan dan dilakukan selama ini dalam memajukan sekolah juga harus terpelihara. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.